Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu dengan saya. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberi rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita dapat menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Kalian bisa belajar di sekolah, bisa bertemu dengan teman. Kami yang guru bisa kembali lagi mengajar di kelas. Baik anak-anak, langsung saja saya akan menjelaskan tentang tugas akhir prodistik MAN 1 Pasuruan khusus untuk yang kelas 11-nya 6. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena tugas akhir prodistik itu merupakan rangkaian mata kuliah terakhir setelah kalian mengikuti berbagai materi pembelajaran mulai semester 1, 2, 3, dan 4, maka diakhiri dengan mengerjakan tugas akhir prodistik. Seharusnya ada 5 semester, tapi karena kalian adalah kelas, kalau saya katakan kelas khususon, atau kelas ya 4 semester, atau kalau dulu disebut dengan PDJI, kelasnya siswa yang cerdas, pandai, dan istimewa, maka sebelum 4 semester kalian sudah harus mendapat tugas akhir prodistik. Baik, tidak berlama-lama. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk penentuan bahwa kalian sudah menyelesaikan pembelajaran di prodistik program terapan bidang TIK dari ITS. Ini merupakan tugas yang wajib harus dikerjakan dan syarat untuk memperoleh sertifikat prodistik dari ITS. Baik, saya berikan sebuah contoh saja dulu untuk tugas akhir ini supaya lebih jelas. Jadi yang harus kalian siapkan nanti adalah judul atau tema. Ya, ini yang harus kalian siapkan adalah judul atau tema. Ini contoh saja, jadi contoh judul yang sempat saya peroleh. Contohnya adalah sistem informasi penjualan berbasis web pada toko PT MW Group. Atau bisa juga contoh judul TA kalian pembuatan aplikasi rapot dengan menggunakan makro Excel atau daftar peminjam perpustakaan MAN 1 Pasuruan dengan menggunakan MS Access. Nah, jadi ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu harus menghasilkan sebuah aplikasi, dan yang kedua menghasilkan sebuah karya tulis. Ya, jadi harus ada proyeknya dan ada karya tulisnya. Ya. Kalau contoh ini sistem informasi penjualan berbasis web pada toko PT MW Group. Proyeknya apa? Yaitu web toko PT MW Group. Lebih mudahnya adalah contohnya membuat web seperti OLX, Lazada, Bukalapak, itu contohnya. Bisa juga menggunakan media pembelajaran. Contoh pembuatan media pembelajaran fikih materi zakat dengan menggunakan Adobe Flash CS 3, ya itu bisa. Atau bisa juga membuat film, silakan, tidak apa-apa. Ya. Tapi harus film yang kalian buat ya film pendek, jangan film panjang, film pendek yang isinya bisa iklan layanan masyarakat. Apalagi saat ini berkaitan dengan pandemi COVID-19, silakan kalian buat tugas akhir film pendek yang berkaitan dengan ya musibah yang kita alami saat ini, itu boleh. Oke, baik, saya lanjutkan.
Nah, sistem informasi penjualan berbasis web pada toko PT MP Group ini latar belakang masalahnya. Kenapa kok membuat sistem informasi berbasis web? Itu karena yang pertama, yang pertama karena sistem penjualan dan promosi itu masih menggunakan konvensional. Jadi tokonya seperti toko-toko kelontong biasa itu. Sehingga perlu ada sebuah inovasi agar toko ini berkembang. Maka dibuatlah sebuah web yang merupakan salah satu solusi untuk mengembangkan suatu usaha dan memperluas relasi bisnis. Sehingga kalau dulu orang datang membeli, sekarang tidak, melayani pembelian secara online, maka dibuatlah sebuah web tersebut. Nah, itu latar belakang masalah. Nanti itu kalian jabarkan di bab 1, pendahuluan, itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penulisan, dan ada manfaat. Itu dalam bentuk karya tulis. Jadi intinya adalah kalian membuat web, kalau contoh TA ini. Misalkan kalian membuat media pembelajaran, maka proyeknya adalah sebuah media pembelajaran. Nanti kalian bisa lihat di channel YouTube saya, media pembelajaran. Itu banyak contoh-contoh hasil karya teman-teman kalian, kakak kelas kalian, TA Prodistik, nanti bisa kalian lihat. Itu sebagai acuan saja. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian tuliskan di komen, nanti insya Allah akan saya jawab. Oke. Nah, rumusan masalah dari judul tersebut itu yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi penjualan berbasis web. Yang kedua, bagaimana membangun sistem informasi penjualan berbasis web pada toko PT MP Group. Yang ketiga, bagaimana membangun sistem informasi penjualan berbasis web yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang produk-produk yang dijual di toko PT MP Group tersebut. Jadi ada tiga rumusan masalah. Nah, inilah nanti yang kalian jabarkan pada pembahasan di karya tulis kalian. Jadi rumusan masalah ini sebagai acuan untuk menjabarkan isi dari karya tulis kalian. Tapi yang penting adalah harus ada proyeknya. Oke, saya lanjutkan. Setelah rumusan masalah, kalian harus ada batasan masalahnya. Supaya tidak luas, harus dibatasi masalah tersebut. Nah, ini yang penting. Tolong perhatikan. Yang pertama ada pembuatan sistem penjualan berbasis web. Ini menggunakan hardware laptop Dell Inspiron 54. Ini hanya contoh saja. Karena kebetulan yang dibuat oleh siswa ini menggunakan laptop. Jadi, dibuat di laptopnya. Mereknya ini Dell Inspiron 5420. Software yang dipakai artinya membuat webnya itu menggunakan XMPP, Joomla V257, Virtuemax, FileZilla, Adobe Photoshop CS4, Corel Draw X5, Adobe Dreamweaver CS6, Hostinger. Jadi dikolaborasi, itu intinya gitu. Tapi kalau seandainya kalian nanti membuat media pembelajaran, misalkan membuat media pembelajaran bahasa Indonesia, materi, teks, negosiasi menggunakan Flash CS3, maka hardware-nya sesuaikan dengan komputer kalian, software-nya. Nah, jelas software yang dipakai adalah Flash CS3 atau CS6. Itu batas masanya. Kemudian yang kedua, pembuatan sistem ini lebih ditekankan pada interface. Jadi ditekankan pada interface itu perwajahan ya, untuk mengenalkan produk barang serta kategori barang pertanian khususnya dari produk CV sarana mulia yang dijual pada toko PT MP Group. Sama membuat Bukalapak, UXL, Lazada, jadi itu. Nah, ini batasan masalah. Jadi ada dua hal ini yang nanti kalian kerjakan. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, tujuan. Sebenarnya, tujuan penelitian itu mengacu pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada tiga, kalau rumusan masalahnya ada tiga, maka tujuannya pun juga harus ada tiga. Tapi ini kayak kurang satu. Tidak apa-apa, saya ini penjabaran saja mungkin. Tujuannya adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan prostik memang ya. Yang kedua, membuat suatu usulan sistem informasi penjualan berbasis web sesuai kebutuhan pada toko PT MP Group, memberikan fasilitas kepada pelanggan supaya bisa bertransaksi secara online serta memberikan informasi yang up to date kepada pelanggan. Sebenarnya tujuan ini kalau secara khusus bisa kalian lihat di rumusan masalah.
bagaimana merancang sistem informasi penjualan berbasis web, maka tujuannya adalah untuk mengetahui cara. Sekali lagi, untuk mengetahui cara merancang sistem informasi penjualan berbasis web. Kemudian yang kedua, untuk membangun sistem informasi penjualan berbasis web pada toko PT MB Group. Kemudian yang ketiga, untuk membangun sistem informasi penjualan berbasis web yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang produk-produk yang dijual di toko PT MB Group tersebut. Itu boleh menggunakan rumusan tujuan berdasarkan apa yang ada di rumusan masalah. Oke, saya lanjutkan supaya cepat nanti. Ya, oke, manfaat. Oke, manfaat ada dua, diteruskan di sini sebagai saran untuk mendukung pengenalan toko PT MB Group kepada masyarakat secara umum, meningkatkan mutu penjualan dan pemasaran serta mempromosikan produk yang ada pada toko PT MB Group. Jadi manfaat dari web itu. Jadi manfaat dari webnya, ya, terhadap toko PT MB Group. Nanti bisa kalian jabarkan sendiri ketika kalian nanti membuat karya tulis atau membuat project selain ini, selain web. Media pembelajaran silakan, membuat aplikasi silakan. Oh ya, kalian juga bisa membuat sebuah apa ya, maket atau contoh gedung dengan menggunakan Google SketchUp. Ya, itu boleh. Kemarin ada pertanyaan dari kakak kelas kalian, Pak, bagaimana kalau membuat PowerPoint? Sebenarnya kalau tahun 2 tahun yang lalu itu diperbolehkan membuat PowerPoint, tetapi PowerPoint rasa flash, artinya di PowerPoint itu harus ada makronya. Kalau saya sarankan lebih baik jangan PowerPoint lah, ya, ambil aja pakai flash. Nanti kalau kesulitan ada tutorialnya, juga nanti ada pembimbing. Pembimbing yang insya Allah saya yakin berkompeten untuk menjelaskan atau membimbing kalian tentang penggunaan aplikasi atau Adobe Flash CS3. Insya Allah ada Bu Nina, ada Pak Medik, ada Pak Widi, insya Allah mereka siap untuk membimbing itu. Dan di tutorial saya insya Allah ada untuk membuat dengan menggunakan Flash. Kenapa kok PowerPoint saya sarankan tidak? Karena itu sangat mudah. Iya. Sangat mudah ya, jadi karena tingkat kesulitan itu juga mempengaruhi pada nilai nanti. Jadi tingkat kesulitan aplikasi yang kalian gunakan itu berpengaruh pada nilai. Kemudian ada pertanyaan lagi kemarin, Pak, bagaimana kalau robot? Oke, silakan, tidak apa-apa, malah bagus. Itu nanti boleh berkelompok. Kalau robot film itu silakan berkelompok. Kalau robot dan film, tugas akhirnya saya beri batasan maksimal satu kelompok 3 orang, lebih tidak boleh. Tuh, jadi silakan, boleh kalau menggunakan atau membuat robotik atau film. Film syarat tadi yang sudah saya sampaikan di awal harus film pendek. Nanti ada, saya punya contohnya. Silakan nanti kalian akses di channel saya. Itu ada film pendek teks negosiasi, itu bagus sebenarnya. Hanya kemarin saya lihat anak-anak kurang pada dubbingnya ya. Pada suaranya itu masih belum sempurna betul. Oke. Okay. Nah, ini metode. Oke, okay. Metode penulisan. Metode penulisan bisa studi pustaka, literatur, metode pengumpulan data, pengamatan atau observasi, interview, wawancara, dokumentasi, analisis, perancangan sistem dan implementasi sistem. Nanti semuanya ini akan saya buatkan panduannya. Nanti bisa kalian download di webnya Man Satu Pasuruan atau di blog saya, itu insya Allah saya siapkan semua. Baik, nah ini harus ada flowchart. Kenapa harus ada flowchart? Ini untuk mempermudah ketika kalian membuat sebuah project, mulai pembeli, penawaran barang yang tersedia, pembelian barang, barang tersedia, ada pertanyaan, kalau tidak ya selesai, kalau iya ada transaksi pembayaran, barang dibeli pembeli. Ini flowchart sistem yang sedang berjalan, artinya ketika web itu sudah jadi. Nah, untuk flowchart nanti bisa kalian gunakan dengan menggunakan MS Visio. Ya. Oke, kemudian ini flowchart sistem yang diusulkan. Mulai halaman utama produk, ya halaman produk, pesan produk, ya lanjut ke login. Jadi nanti di isi web itu ada halaman utama, kemudian ada pilihan produk, kemudian ada halaman produk, kemudian kalian bisa pesan produk, kalau pesan maka login, kemudian
pesan kirim, pesan terkirim, selesai. Ini flowchart. Jadi tujuannya adalah supaya konsep kalian untuk membuat karya tulis itu lebih terarah, itu harus ada flowchartnya. Apakah ini harus ada? Saya sarankan harus ada. Kenapa? Karena supaya cara berpikir kalian ketika membuat project itu runtut. Ya, itu runtut. Jadi ini flowchart fungsinya itu. Oke, lanjut. Saya kira sudah selesai ya. Ya, saya kira sudah selesai untuk pembahasan sedikit berkaitan dengan tugas akhir. Oke, kalau ada pertanyaan silakan bisa WA ke saya. Ya. Bisa di grup kelas, nanti akan saya baca, dan saya punya grup kalian, atau bisa chat pribadi ke saya. Untuk pengumpulan judul, nanti link akan saya bagikan insya Allah tanggal 26 atau 27 nanti saya bagikan. Adapun untuk pengumpulannya saya berikan batasan waktu 1 bulan sampai bulan Juni. Juni harus sudah terkumpul. Untuk contoh-contoh judul TA tahun kemarin bisa kalian lihat di webnya Men Satu Pasuruan atau di blog saya ya, ahmaduda78.blogspot.com ya, di ahmaduda betul semua, ahmaduda78.blogspot.com atau di webnya Men Satu Pasuruan itu sudah saya share contoh-contoh TA juga ya, kemudian contoh penulisan TA-nya bisa kalian lihat semuanya di situ. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan berkaitan dengan tugas akhir prodistik. Kalau ada pertanyaan bisa langsung WA pribadi ke saya. Dan mohon maaf karena ini harus saya berikan tugas akhir yang sebenarnya diberikan ketika semester 5, semester 3 harus sudah diberikan padahal mata kuliahnya masih belum tersampaikan. Tapi tidak apa-apa, saya yakin kalian bisa. Nanti tutorial untuk pembuatan aplikasi misalkan Google SketchUp, kemudian Adobe Flash, Macro Excel, nanti insya Allah akan saya share di channel media pembelajaran saya. Oke, saya kira mungkin cukup apa yang saya jelaskan. Kalau belum puas ya dipuaskan. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi silakan WA atau chat pribadi ke saya. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang jelas. Sekali lagi, tetap semangat, tetap belajar di rumah. Hari Minggu ya? Ya, hari Minggu kita nunggu rukyat, kita sudah lebaran. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Saya pribadi dan yang kedua sebagai ketua prodistik mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan yang mungkin sengaja saya berbuat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.